Oke, jadi ini apa yang nama tempat itu? Itu yang dinama Ketilasan Pangeran Agung. Hah? Ketilasan Pangeran Agung. Ketilasan. Petilasan. 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 Petilasan apa? Apa ya? Nama lainnya? Apa? Macam tempat singgah ya dulu ya, Pak. Oh, tempat persinggahan Pangeran Agung. Jadi dari air terjun tadi kita lewat jalur lain. Kita lewat ini jalur tebing, jurang. Pemandangannya gini, perbukitan. Yang di atas ini pinggiran tebing semua aja. Tebing semua ini, batu. Tebing batu. Keren banget. Yuk, lanjut. Lanjut, guys. Alright guys, kembali lagi bersama Rejas Flow. Flow kali ini kita akan melanjutkan perjalanan nih guys, dan betul apa ke petilasan. Nah, pada tahu kan Rejas Flow ekspedisi kubur hantu? Buat kamu-kamu yang belum nonton, cek dulu deh vlog Bang Rejas sebelumnya. Linknya ada di deskripsi ya guys. Seperti biasanya, vlog kita gak pernah sama nih guys. Kali ini Raja dan kawan-kawan akan menginap di sebuah gua nih guys, yang bernama Kubut Antu. Jangan lupa rekomendasi tentang tempat tadi guys, komen di bawah juga. Oke, jangan lupa subscribe. Ya, kami di perjalanan pulang sekarang. Tadi kami nanjak, sekarang kami nebing. Itu pemandangan yang indah banget. Inilah. Dari. Aku ngomong mana masa kali. Mantap. Besar guys. Lebih dari sedepak. Sedepak dua. Nah, kita semua jalan no. Belakang, belakang dek, belakang dek. They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer, 'cause no one feels that bad. It comes from one another, we hurt each other just like a lover, and don't think twice about that. Yeah, and I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah. And I wanna feel something. Kita di perjalanan pulang sempatkan singgah. Katanya di sini juga ada itu, ada meja sama kursi, cuman udah tertutup batu yang longsor ini guys. Ya sekarang tinggal nampak ini aja. Nah, mungkin itu aja guys, kami mau lanjut perjalanan pulang karena udah sore juga. Bye. Konon katanya nih guys, gua seram yang satu menyimpan penuh misteri. Portal dimensi ruang dan waktu unik yang satu ini mampu menembus hingga ke lewat hari, yang jaraknya kurang lebih 50 km nih guys.
tahan nafas kah? Mada ini lah kan jam pulah ke anu topong enggak kuat ada kok roti aku kalau goyak gitu kan ada nomor dulu ya masih muda ngamal dari ada roti habis kok buka langsung makanan aku malah tidak makan aku tapi tidak marah sih asal ubi kata aku misiknya bang apa ikan aku jadi baik kamu mau rumahnya banyak sampai 2 kilo menangis. Hah? Yang di sini ini benar tempatnya itu persinggahan Pangeran Agung. Konon katanya dulu si lubang ini bisa tembus ke lawang Kewari Sekadau. Di sinilah tempat persinggahan Pangeran Agung dulu. Yes. Ya. Mungkin itu saja. Mungkin kadang itu kah tembusan daya. Oh, kalau ninya wong tua madah mak ya. Oh, memang ada lubang. Kita tamat ya. Lingkap. Merayap. Tapi dulu kan mungkin batu tanah tuh belum macam tuh tanah. Merayap kita tamat kinun. Habis ya tolak lepas ya. Kita datang kinun tolak mampu kita duduk. Habis duduk kita ya ulih kita jakong itu berjalan ah jongkok habis ya baru kita mampu untuk itu habis ya baru mampu berdiri. Oh berarti ada anu proses untuk berjalan. Cuman yang mampu tamaknya keturunan dan cuma keturunan. Keturunan Pangeran Agung ya. Mantap. Kalau orang yang biasa-biasa sih mana mampu. Kata cerita ya menurut cerita orang tua kan. Itu kan masih ngalir tuh. Kita kan mampu marah mampu tamak kini. Betul ya. Sayang ya guys, kita gak bisa mati. Soalnya ke tempat tutup hanya keturunan raja saja yang bisa menelusurinya. So kita jangan berkecil hati ya guys. Tapi jangan kemana-mana dulu ya guys. Kita dapat kesempatan nih untuk bertanya kepada tetua yang ada di desa Senaha. Namanya Ayu Buja. Ayu itu apa ya guys? Ayu adalah sebutan kakek dalam bahasa lokal nih guys. Kita lihat aja videonya. Sebelum adanya
biasa pembacaan dari orang Kuari, batu kubur dia dah ada sahim. Jadi kalau menurut batu kubur dia, kalau masalah itu kapal mereka kalau masalah. Kapal. Ah, kapal. Ngapa tu disebut batu kubur? Jadi kemungkinan waktu air bah dulu kan mungkinnya botol-botol dan dahan ya. Lalu jadi bukit, bukit kubur. Kemudian baru diadakan raja Skadauti tentang posisi antara dua raja tadi kan. Jadi ada yang lari ke Luang Kuari. Jadi dah dalam lari ke Luang Kuari ya. Jadi sidaya ibaratkan kita manusia makhluk kasati ibaratnya beberapa tanam tapi apa yang dianuk ya kata orang tua ya abang bujang pemecahan dari Luang Kuari ya makanya ya nunggu masuk penghuni di Bukit Kubut ya bebas jadi mesti gak apa-apa lah inti karena ya jam yang ketawa ini dah riwayat ya dah sampai itu akhirnya masih di masuk dipercaya orang lah berarti untuk orang nazar apa segala dia masalah mereka memang dari kapalan kapal anu kapal cuma memang benda ya dah ada ya hari bukit kubur sama dengan Luang Kuari bukan di pempulah segala raja jemnya ada benda ya dah ada sarim cuma sedati kebetulan udah posisi raja itu tidak melarikan diri mama abu gelapi jadi kita tuh mudah kelihatan lagi ke sana jadi sudah masuk ke lalu arus lah boleh banyak itu di gua anunya lubangnya ya? Kalau merasa lah rasa ini udah sama agak dengan Luang Kuari Lawang Agung Lawang Cina Lawang Macan kalau nggak salah dari masuk tu setiam pemecah lagi yang mereka tahu dalamnya biar kalau masalah tu tapi tu masih tak tahu bukti apa ya cuma cerita ke cerita biar lah berarti lubang tu yang dari petilasan ke yang meja kursi batu ya kan ada lubang yang pihak kata di bawah tu yang mana dibanding kap air dah masuk ya berarti yang dah di petilasannya di petilasannya pada baca lawan keluar orang mereka agak naik sedikit kita ya. Tapi itu kan saja mau ayap ya jam lah. Itu malah pin naik ayap ya. Masuk ya. Lagi juga dapat masuk ya. Gue pikir aku bilang dulu bisa. Ya lah, mau dah kuih kau. Main tangan lah. Petang mana? Petang. Dan gua ada tiga lah. Kalau berapa cerita sudah. Lubang Agung, nasi Lubang Agung, Lubang itu masih ada Lubang Cina, Lawang Cina, Macan. Kalau salah masuk, saya tahu Macan. Kita cerita, tapi ada mereka kita nggak tahu lah. Kita cerita, apa di atasnya ada sungai ya, air jalan sungai, sungai mana di atasnya pas ya kan, macam itu kan teras ya lah, kan biar lah. Masih as, ini sebenarnya kalau kata disambut tidak ya, waktu tangis. Tapi nyata di atasnya memang ada sungainya, karena dia mana kala, hari mana hujan tu pun masih air turun. Kemarau pun masih ada air. Masih ada air. Cuma kalau dah kemarau tu kurangan. Mana gak sepa musim hujan? Berarti fungsi meja ya apa sebenarnya pakai kalau menurut cerita orang tua ya polisi kursi dot meja mereka ya pakai sila nyantai berarti kemungkinan maksud nyantai lah berarti karena dia kan kita tuh mudah kita masa-masa bilakah sila ya nyantai duduk ya kan keluar mungkin pihak kali berarti tempatnya bukan cuma pakai singah tidak jam no ya memang tempat yang anu ya bang bujang ya memang saja ya tempat rumah tidak yang pemecah dari Luang Kuari gitu jadi bang bujang ya berat kita tu kan pada itulah angkat derawat rumah bersama di belakang tu ditunggu dihuni saat dulu cuma kita tu mana kelihat mungkin tu ada agak penghuninya dia kan kita tu mana kelihat malu halus kan
dah berketurun. Mungkin Abang Bujang tu dah mesin lagi. Tapi keturun kan masih ada. Sama dengan Luang Kuari lah biarlah. Just like the wind, she slipped through my fingers. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salihin. Saya sebagai Kades Desa Senangak. Untuk itu saya menghimbau bahwa masih berkedatangan teman-teman dari Rawa, berarti atas nama Embo Studio ya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kedatangan dari teman-teman yang telah berkunjung ke daerah Kubut, yang telah memantau tempat ya air terjun atau tempat wisata yang selalu digemari oleh masyarakat, terutama di Kabupaten Sekadau, yaitu cabangnya dari Luang Kuari yang di Kubut sangat-sangat ibaratnya ya sangat perlu diprioritaskan. Dan saya sangat menghimbau kepada ya masyarakat dan teman Embo Studio, karena mengingat di Desa Senangak ini banyak sekali ya tempat wisata yang tidak terjangkau, terutama yang di Dusun Skora, tempat Arun Jeram, ada 6 riam, yaitu yang pertama Riam Sembilu, yang kedua Riam Skoro, yang ketiga Riam Empopat, yang ke 45 Riam Kujah, yang terakhir adalah Riam Modang. Dan ada lagi yang di Dusun Meromo, tata air terjun yang sering ura dan sangat-sangat ya sekali itu sebagai kami sebagai ya kepala desa sangat sangat menghimbau sekali atas ya kunjungan dan teman-teman dari Embo Studio, yang kami mengharapkan dengan sangat-sangat ya mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan dari teman-teman yang berkunjung ke Desa Senangak ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ke Kebun Antu edisi 2. Naik bukit batu. Bukit. Kali ini kita ditemani dengan dua orang yang berbeda ya. Yeah. Unknown brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the tiba kita di akhir video. Terima kasih telah bersama menemani kami dalam 21 menit 3. Semoga kalian semua suka dengan informasi ini ya guys. Akhir kata, jalan-jalan ke Amerika, jangan lupa untuk belanja. Kalau kamu sayang dengan bumi kita, mari kita sama-sama menjaganya. Hehehehe. See you, bye bye. Sampai jumpa di Rejas Vlog selanjutnya. Hehehe, see you, bapak dadah.